Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak dimanapun berada. Chandra hari ini sedang nongkrong, teman-teman ya. Gaya banget ya nongkrong ya. Jadi kita sedang nongkrong, teman-teman. Kita berada di ini nih, tuh, ya kan. Jadi kamu Jati Bulak ya. Kita nongkrongnya di depan kuburan, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Depan kuburan, masa depan. Oh gitu. Cuma masa depan. Jadi di samping Chandra sudah ada orang yang luar biasa nih, ya. Dan ini punya ciri khas, rambutnya putih ya, mirip dengan Mas Chandra dulu. Udah putih lagi nih. Mari Bapak, namanya siapa Pak? Wahyu teman-teman ya, luar biasa nih. Pak Wahyu, di Jati Bulak sudah berapa lama nih Pak? Dari 87. Sudah lama juga ya. Wow, ya. Dari kecil di sini apa gimana Pak? Ya dari pertama Jakarta dulu. Oh gitu. Sejak mana Pak? Iya. SD kelas 1. Yang mengawali di sini orang tua atau orang tua? Orang tua udah dari sini ya. Suwanao ya. Lahirnya di mana Pak? Jakarta. Lahir di Jakarta. Jakarta mana? Di Rumah Sakit Cipto. Rumah Sakit Cipto Suwanao ya. Luar biasa ya. Chandra itu kan dulu sering baca koran pos kota ya, ya kan? Nah itu, misalnya nih ada, itu terkenal banget Rumah Sakit Cipto. Jadi ketika ada kecelakaan motor atau mobil ya, itu selalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto. Begitu Pak ya? Iya. Oke, okay. Wahyu, ini kan kemarin Bapak punya pengalaman ya, baru saja bekerja di luar Jawa nih. Di mana kemarin Pak bekerjanya Pak? Batam. Batam ya? Keren nih, mantap nih. Ade. Jadi di Batam itu bekerja di bidang apa nih, Pak? Alat berat. Alat berat ya? Suwanao, teman-teman. Chandra tuh enggak kepikiran, teman-teman. Orang yang bekerja di alat berat itu pertama itu kan alatnya memang berat, teman-teman ya. Kemudian tanggung jawabnya berat juga. Salah dikit itu kalau misalkan ganti rugi itu lumayan, teman-teman. Oke, okay. Kemarin Bapak boleh diceritakan dikit Pak, pekerjaan Bapak seperti apa spesifikasinya nih? Ya, perawatan ya maintenance. Perawatan maintenance ya. Jadi Bapak kalau di pabrik itu kan ada maintenance juga ya, ya kan? Misalnya yang rusak Bapak perbaiki ya. Iya. Gitu suasana teman-teman. Jadi ini dulu Bapak STM. STM. STM mana Pak? Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur. Lalu Bapak aslinya dari mana? Orang tua aslinya dari orang tua Jember. Orang tua Jember. Jember sama Pasuruan itu jauh nggak? Jauh. Jauh. Bapak STM-nya bolak-balik ke rumah? Ya enggak, saya di sana ikut nenek saya. Di Pasuruan. Ikut nenek. Semua teman-teman. Jadi memang ketika kita hidup teman-teman ya, ya itu banyak lika-likunya. Jadi berapa kota sih Bapak yang Bapak pernah singgahin? Pertama tadi di Jember ya. Kemudian Jawa Pasuruan, mana lagi? Jakarta, Bekasi, mana lagi Pak? Batam. Tuban. Tuban pernah? Ngapain di Tuban Pak? Tuban kerjain PLTU. PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga uap. Semana ya? Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya di sana kan kita dari Jakarta dikirim ke sana. Iya. Ada keran rusak dulu. Oh gitu. Perbaikan keran di sana. Posisinya keran ada di PLTU Tuban. Semono. Jadi kita di sub ke sana untuk maintenance aja, perbaikan. Keran itu kan yang buat angkat-angkat itu Pak ya? Iya. Semono ya. Itu kan berat Pak ya alatnya kan ya? Ya, dia tonase sekitar 150 ton. Itu memperbaikinya gimana Pak? Alat berat itu. Kok bawa apa namanya? Kayak semacam kunci pasnya kan biasanya kalau bengkel motor kan kunci pas 14, 15 ya kan. Nah kalau alat berat itu bawa kunci apa tuh Pak? Ya kunci shock, kunci ring pas semua lengkap lah dari gede-gede gitu ya? Ya ada yang kecil juga, paling kecil ya kita kan 10, 12, 14, 17, 19. Yang paling gede berapa? Paling gede 55. 55? Ya Allah. Chandra jadi keingetan apa ya namanya teman-teman, orang-orang yang kerja di kereta api teman-teman.
Tuhan nggak kerapin gitu-gitu. Luar biasa sebenarnya. Oke deh, Pak. Wahyu. Ini kan teman-teman pada nonton ya. Kemudian anak-anak muda pada nonton ya. Pesan Bapak apa nih buat anak-anak muda? Bapak kan istilahnya sama si Andra kan satu orang yang udah sepuh juga nih kan ya. Istilahnya dalam hal ini pengalamannya udah banyak ya kan. Kemudian nyari kerja juga susah kalau di seputaran Jakarta ya kan. Nah, Bapak ada pesan apa nih buat anak-anak agar semangat dalam menjalani hidup ini, Pak? Ya paling ya kalau punya keahlian, kalau punya kemauan, tekunin aja gitu. Subhanallah, luar biasa teman-teman. Jadi punya keahlian kayak Gimana? Ya kalau punya keahlian awal di elektronik, yeah, di mesin, tekuni ya. Ditekunin aja. Subhanallah ya. Suatu saat tah. Kalau ada rezeki tah di mana itu kan ada panggilan di mana. Oke, okay, dibutuhkan ya. Subhanallah, teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi untuk Anda tekuni teman-teman ya, tekuni apa-apa keahlian Anda ya. Karena memang sebuah keahlian kalau ditekuni setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun itu bisa menjadi ahli, Pak ya. Insya Allah. Subhanallah ya. Oke. Okay. Luar biasa. Bapak dulu STM jurusannya apa, Pak? Saya mekanik umum. Mekanik umum. Berarti sejurusan nggak dengan pekerjaan yang kemarin itu? Ada. Adalah hubungannya lah, subhanallah ya. Oke. Okay. Kerja bangku, ada mekanik, ada otomotifnya, ada ada elektronya, ada elektrikalnya, ada listriknya. Subhanallah. Mekanik umum semua cakup. Luar biasa. Berarti umum semuanya, Pak ya? Oke, okay, luar biasa. Berarti kalau bengkel mobil bisa nggak? Bisa. Bisa juga? Subhanallah teman-teman. Jadi ini ternyata ada jurusan di STM, itu mekanik umum, itu serba bisa teman-teman. Kalau otomotif kan otomotif aja kali, Pak ya? Kalau otomotif, khususnya otomotif. Oh gitu. Kalau mekanik umum, dia setengah. Iya. Dia ada. Otomotifnya ada. Listriknya ada. Iya. Subhanallah ya. Cuma elektro dia nggak ada. Dulu waktu Bapak milih mekanik umum itu, siapa yang nyuruh, Pak? Nggak ada. Nggak ada? Bapak mau sendiri itu ya? Kalau umum kan luas dia. Atau inspirasi dari mana tuh? Ya inspirasi karena kita kan dari keluarga teknik itu aja. Oh, itu keturunan berarti, Pak ya? Subhanallah ya. Oke teman-teman, jadi jagalah hubungan baik Anda dengan keluarga Anda teman-teman ya, oke? Apalagi Bapak Wahyu ini punya keluarga rata-rata di bidang mekanik teman-teman, atau mungkin di seputaran perbengkelan lah dan sebagainya. Dan beliau sangat suka dengan mekanik mungkin sejak kecil ya teman-teman ya. Pade, itu ada orang teman-teman lagi lewat, kita sapa ya. Sepertinya itu aja deh teman-teman. Wahyu, terima kasih ya. Semoga nanti sukses dan segera ada panggilan kerja lagi nih. Makasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Teman-teman, boleh ya. Ini Bu Jati Bulog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.